Halo semuanya, balik lagi di channel Kevin Hon. Dan kali ini Kevin bakal main PUBG Mobile. Gue lama gak main ini game. Tiba-tiba gue kepikiran tuh, ah pengen main ini game lagi ya. Oke. Dan ini gue tiba-tiba di Sunhawk nih. Tadi udah gue play ya. Betul ini season berapa nih? Season 12 ya. Ya udahlah, gue mau cuma pengen refreshing yang dari GSD. Ntar lah ya. Ya turun gue pakai headset nih. Kalau gak pakai headset tuh ya kedengeran gitu loh stepnya. Tapi kalau dari namanya sih, dari namanya sih ini membuktikan kalau ini bot. Nama seperti ini loh yang punya pasnya loh. Orin. Biasanya nama-nama itu kayak alay-alay gitu. Kita refreshing dari pergi SD-an. Itulah. Kita turun mana? Panan. Lele. Tuh gua rela-rela beli ini loh. Apa tuh? Kayak speed pass gitu. Apa sih di sini Royal Pass ya namanya? Ya Allah. Eh, kok malah ngepron? Oh iya, gue tau, lu tau gak? Gue malah kayak main FF tau gak? Tuh FF tuh yang bagian ini, yang bagian ngepron ini gue kasih jongkok. Udah kepon, gimana kebanyakan main FF. Terus ngelootnya di bagian kanan. Jangan bilang ntar gue scope tembak lagi. Gue keseringan main FF, ngelootnya di bagian kanan. Gue pencet-pencet, oh iya deh. Ya Allah kepon, kepon. Ntar gue kayaknya enakan pakai giro deh. Oh, gue mesti menghilangkan skill FF gue nih. Gue keseringan main FF, ngelutnya gue pencet di kanan-kanan. Lah. Wah, gue belum nemu musuh nih. Ah, ada paling buat semua nih. Tuh. Apa tuh? Mana tadi? Sumpah, gue cacat banget aja. Oh, mati. Bener kan buat semua. Oh ya, gue punya player gini ya, lupa gue. Oke, gue bakal keluarin. BT mana tadi? Salah kah gue kah? Ya, oh tadi gue nemu player gun kok. Santai-santai. Harusnya tadi bisa lah. Oke. Oke, gue bisa nih sekarang nih. Nah, bener kan? Oh iya. Oke. Ayo sini paket. Ini kalau dapat AWM, wah, auto lur. Udah step gak sih? Gue nggak pakai headset nih. Ini kalau goblok. Lagi garuk, Pak. Bodo amat langsung eneh. Nah, gua ngelit dulu. Wah, kali nggak ada dua sih kayaknya tadi. Ini lu punya gua. Boh, udah nih. Gila, kepon kasih AWM cacat. Auto lose. Yuk, langsung yuk kita lihat. Dia coba kill pakai AWM. Set gini. BT gua masih zona kan? Oh iya zona. Aduh. Wah, pegel banget ya. Gue sampai bungkuk loh. Aduh, nyetrum gue. Ya Allah, nih HP ini mematikan sumpah. Nih bagian apa nih yang bikin kamera ini kan besi kan ya. Nah, gue selalu kena situ gue, jari gue. Astaga. Mematikan emang Realme. Apa tuh dia? Lihat tuh. Der. Ya gak kena. Der. Oh, satu. Oh, ada situ tuh. Dia nembakin siapa tadi? One hit juga ya, mantap ya. Mantap lur. Ya nggak kena dong, langsung spray lah. Nggak kena. Ya Allah, coba gue pakai kill. Gue nggak kill pakai WM. Ya. Oi. Terus bot doang gitu. Mantap, dapat ini nih. Biar recoilnya nggak cacat nih. Kalau pakai attachment yang merah-merah tuh susah, Pak. Sumpah. Jelas sudah 7 kill ya. Mengekill bot. BT gue mungkin gue nggak bakal main CODM karena kalau pakai main CODM itu gironya beda banget kalau di HP ini, sumpah. Kalau di Realme itu gironya tuh nggak responsif. Asli dah. Kalau pakai HP yang sebelumnya kan gue sebelumnya pakai Samsung C9 Pro ya. Nah, itu gironya enak itu. Gue bisa lincah pakai HP itu. Tapi semenjak pindah ke Realme kayak kok aneh banget. Jadi ya udahlah, Lur.
gue nggak, gue udah pensi CODM sih. Dulu pada gue seneng loh CODM lo. Ih. Patu. Satu lagi di sana tuh. Oh, ini dia nih. Deket gua nih. Nah. Aduh, langsung next game aja kali ya. Lah satu game lagi. Nah, biasanya nih kalau mas gue baru lagi apa baru main lagi itu biasanya tuh buat semua tuh. Ntar kalau udah beberapa kali match gitu baru udah isinya orang-orangan gila. Ya di gold aja udah musuhnya udah dari jauh di spray. Langsung rata gue cuk. Parah. Kita lihat saja dari tampang-tampang orang ini sepertinya ini bot ya. Tuh, aduh jalannya tuh aneh tuh. Oke, gini. Aduh. Gue jujur gue dulu tuh gue nggak pernah main di Vikendi ya, jarang sih nemu Vikendi gue seringnya tuh Erangel, Miramar, Sunhawk gitu ya. Vikendi jarang, sumpah. Dulu turun ke Hot Spring kali ya, aduh nyeplum, ya Allah, ah mau matikan sumpah nih HP. Sepengetahuan gue bermain PUBG ya biar cepet tuh mesti miring gini. Oke, gue turun di gendeng. Kok Uzinya beda ya, beda dari yang dulu ya nih Uzinya. Dulu kesan gak kayak gini dah Uzinya. Wah mantap. Ini kalau udah ketemu M16 tuh biasanya bau-bau bakal ketemu M4. Oke, masih belum ada musuh ya. Di sekitar gua masih tempat aman. Wah helm level 3 cu. Gila, anti pecah pala ini. Hii. Oke, wih bisa parkur. Saya suka PUBG. Tapi gue butuh tas. Demi apa aku gak punya tas loh. Woi. Eh. Oh. Untung dia tidak melihat. Ayo lur. Oh. Terima kasih buat anda memberikan saya tas. Dan armor level 3. Oh, itu ada orang tuh. Wih gila. Nembak sambil jalan. M4 please. Ya dia cuma bawa itu dong. Ya botnya gak pinter ngelut nih. Tapi bot di gue kalau main PUBG lah tuh bot jadi solo tuh pinter-pinter loh. Gue ngekill bot aja dapat M4, terus pelor lebih dari 100, terus kayak attachment yang banyak gitu. Nggak ngerti lagi dah PUBG lah tuh botnya tuh gimana ya, pinter ngambil ini loh, ngambil ngelut loh, pinter ngelut, paham looting di PUBG lah. Dan gue belum pernah main PUBG yang ini ya, bukan yang lain ya, PUBG yang Steam itu gue belum pernah, pengen nyoba gue. Tapi belum kesampaian. Tuh ada ember. Sini kita lihat ada Hades ya. Hades di PUBG ya. Sorry. Nah, ayo kita bisa cewek enggak sih? Ini kita berada di map Winter Adventure karena banyak saljunya ya. Enten lur. Ada orang kah? Permisi. Numpang le. Ya Allah, nyangkut. Maaf, aku cuma jago nyupir di Speed Drifter doang. Enggak jago. Aduh. Wah, ada step. Kita akan berperang. Ada step tadi. Mana step? Aih. Oh, nice. G36C, mantap. Ini bukan Hades ya, apa ya namanya nih mobilnya nih kalau di Speed Drifter ya. Blue sih. karena warnanya biru. Gue pernah punya pengalaman buruk nih di bagian sini. Dulu tuh gue pernah tuh nyemplung ke sini. Enggak sih, kebegal sih di sini. Hey, ya Allah. Wah, ini beloknya terlalu tajam nih. Gak enak nih. Udah enggak bisa ngedrift. Bisa enggak sih ngedrift nih? Harusnya bisa kan? Oh iya, di bagian kanan.
si WW ya nggak bisa punten destinasi kedua. Apakah ada orang? Permisi. Mekem. Mekem tidak ada tas level 2 ya? Aduh. Ini tas level 1 saya sudah mau penuh nih. Ini mungkin gua bakal upload di sahur ya. Ntar kita sahur chicken dinner. Sahur-sahur chicken dinner. Aduh, gua masih batuk. Gua mesti banyak-banyak minum. Ya Allah, salah. Ini kayaknya gue, kayaknya tempat ini udah bisa ditabrak gak sih? Apakah itu tempat bisa ditabrak? Bisa gak sih? Oh bisa. Wow. Wow. Ini kayak painkiller semua nih. Kali 8 cu. Suppressor AR. Painkiller, ini kenapa painkiller semua nih? Oh, guys, senjata guys, tolong guys. Oh ada impor. Saya lupa jalan keluar. Oke. Berarti kalau bukan sini, kan berarti ada tiga sisi ya. Mobil ada di kiri, jalan pulangnya ada di sini. Iya nih sini nih. Iya benar-benar nih sini. Ya tersesat di goa gua. Tuh kan. Gila. Mantap lu, Re. Terobos sajalah anjir. Aduh. Oh iya. Damai. Padahal gue mau ngekill pakai ini. Pakai car. Sumpah, kalau pakai AWP tuh berasanya beda gitu. Oh, salah pencet. Gue mau nah adjust nih loh. Ah, pegel gue sumpah main ini. Biasa gue bungkuk lu 1 menit, 2 menit gitu kan, karena di speed drifter rata-rata segitu waktunya. Nah, sekalinya main PUBG bungkuk mulu gue. Di mana? Oh, satu. Ini satu lagi nih. Dua. Gak kena loh. Weiss. Satu hit. Weh. Oke. Wah, ada lagi tuh. Headshot, coba headshot. Walah. Oke. Gila, seru ya. Padahal buat semua tapi seru. Mungkin segini dulu video kali ini. Aku dapetin enjoy dengan videonya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalain juga notifikasinya biar kalau ada video-video GSD. Ya kalau misalnya ada video-video GSD, video-video QQSP, dan mungkin video-video random kayak begini, kalian bisa nonton. Dan ya rekomendasi game dong, game-game bebas dah yang seru. Saya kayak ini ARP, MMORPG boleh, ntar gue mainin. Karena gue kalau main GSD mulu ya bisa gila pak saya pak. Yang gak gila juga sih. Kayak bosen balapan terus bosen gitu. Mapnya itu aja gitu. Coba ganti-ganti game. Coba ganti game selain PUBG apa nih. Ya guys, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.